sekarang kita berada di rumah saudara kita yaitu Pak Nasro, dan masya Allah luar biasa, sesuai janji kami dari awal ketika awal kali kita bertemu dengan beliau, secara tidak langsung dengan keterbatasan beliau, tapi tidak mengurangi semangat beliau, baik itu jiwa sosial ataupun memperjuangkan untuk menghidupi keluarga beliau. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di rumah beliau, dan kita akan coba sharing bersama beliau, dan tentu ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya untuk kita dan brother sahabat Istiqomah TV. Baik, Mas Nasru, ya. Dan ini istrinya ya? Ya, istri. Baik, jadi kita sudah berapa lama tinggal di Balikpapan? Kalau aku sudah lama. Sudah lama ya? Sama istri kan dari Jawa. Oh, dari Jawa? Iya. Ketemu di mana ini? Kenalnya di HP juga. Oh, Masya Allah. Di HP ya? Facebook. Facebook ya? Oh, luar biasa. Baik, kita tinggal di sini sudah berapa lama ini? Baru 4 bulan. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya kan rumah kakak, sampingnya kan rumah kakak. Oh, gitu ya. Samping, jadi aku sudah beristri kan kontrak di sini. Oh, sudah. Berarti sudah nikah berapa lama? 4 bulan. Hampir mau 5 bulan lah. Barengan dengan kontrakan ini ya? Iya. Baik, ini ada hal menarik Pak Nasru. Iya. Saya mohon maaf juga kalau kurang berkenan. Iya, enggak apa. Kita kan ada keterbatasan ini ya. Ini jadi sejak lahir atau gimana? Kalau aku dulu dari polio disuntik. Disuntik itu kan. Uh-huh. Namanya anak kecil namanya step ya. Oke. Okay. Dibilang di panas tinggi. Uh-huh. Suntik. Setelah itu berapa tahun kemudian udah mulai mau jalan, bayi mau jalan gitu kan. Uh-huh. Gimana gitu? Udah begitu jalan tuh jalan jatuh. Itu berapa bulan itu? Sekitar ya bayi kayak awalnya kalau mau jalan gitu. Oh, berarti umur sekitar 10 tahunan. Oh, 10 tahunan. 10 tahunan itu baru terasa. Oh. Lemah kaki ini. Kayak getar. 10 tahun ya. Iya, lama-lama merasakan seperti ini. Lama-lama besar tambah lemah. Karena berat badan. Nah, ini kan kalau menurut saya ini kan ujian ya. Iya. Tentu sangat berat. Mulai merasa lelah kah, atau artinya merasa bahwa hidup ini sudah benar-benar menjadi ujian terberat itu sejak kapan? Kalau ujian, mulai berpikir gitu. Kalau mulai berpikirnya umur 20 tahun. 20 tahun. Umur. Sudah terasa itu ya. Itu merasa aku gimana namanya orang kayak gini, orang kan juga mau juga beli ini beli itu kan. Jadi berpikirnya itu apa ya yang bisa aku kerjakan ini. Sedangkan aku enggak bisa kerja kayak orang lain. Tuh. Orang lain kerja pergi ke sawah bisa karena dia normal. Pergi angkat-angkat barang karena dia normal. Yang aku lihat dari diriku sendiri bercermin gimana cara aku bisa kerja duduk aja ya, berpikirnya itu lama, ada sekitar 1 tahunan aku baru bisa berpikir. Dapatlah solusi itu, aku perhatikan orang kan duduk aja. Oh, berarti ini melihat kan cara mulai belajar jahit sepatu itu. Lama-lama sampai lancar. Di situ sudah. Itu sepatu siapa dijahit itu? Apa sepatu sendiri? Harus sepatu sendiri. Sepatu sendiri. Harus dirusak dulu ya, Pak. Iya. Enggak. Rusak sendiri memang. Oh, rusak sendiri ya. Lama-lama aku jahit, dilihatlah orang yang pengalaman soal sepatu. Oke, itu umur 20 tahun. Iya. Terus mulai bisa beraktivitas keluar itu bagaimana ceritanya? Itu masih di rumah ya? Itu dulunya memang sering beraktivitas, cuma dulu sepeda 3 roda mas. Gimana? Sepeda? 3 roda. Oh, 3 roda, saya kira merek semen mas. Nah, oh, sepeda itu ya? Iya. Oke. Pakai tangan. Pakai tangan, rodanya. Oke. Nah, kemudian ini kan perjuangan luar biasa ya Pak Nasru. Ada nggak merasa frustasi atau
benar-benar kayak apa? Ibaratnya orang putus asa gitu. Sangat putus asa sekali ya, itu pernah. Putus asa pernah. Waktu saat mengenal teman-teman sesama, aku kan aku aja yang sendiri sampai di tas itu kan. Oke. Pernah putus asa saat mau jalan sama teman, di situ sudah putus asa. Jadi aku ini kayak ibaratnya nggak bisa ngikut sama teman-teman yang normal. Oke. Ya lama-lama aku jalan, terbiasa. Oh, memang takdirku aku begini, harus terima. Oke. Karena kalau mau putus asa, semuanya orang putus asa. Mungkin dia normal, mungkin juga dia nggak ada juga yang ibaratnya aku bisa begini. Dan mungkin juga dia bisa begini. Baik. Ibaratnya bertukaran. Oke. Kemudian 20 tahun itu kan sudah mulai bisa aktivitas ya. Artinya mencoba untuk beraktivitas seperti orang normal. Iya. Nah, sampai sekarang ini siapa sih sosok di balik orang yang memberikan support, keluarga kah, adik, orang tua kah, atau siapa gitu? Kalau support yang memang dari mama juga awalnya. Oh, ibu masih hidup sampai sekarang? Iya, ada di Jakarta sekarang. Oh, oke. Okay. Itu dia pun kaget. Aku mau kerja, Ma. Ya, kerja apa? Aku mau kerja, aku mau turun ke pasar ini. Ngapain? Ke soal sepatu. Bilang benar. Iya benar. Ini alat-alatku sudah lengkap. Aku pokoknya aku mau mandiri. Pokoknya aku nggak mau gini-gini terus. Aku biarpun aku begini, aku mau kerja, aku nggak mau dikasihanin, aku nggak mau dikasih uang-uang sama orang di pinggir jalan gitu. Oke. Mungkin di situ bisa ku terima, kalau didatangin rumah itu mungkin bisa ku terima, kalau di jalan nggak bisa, karena aku mau cari sendiri uang. Itu umur berapa itu? Mulai tahun itu, mulai tahun 2009 atau 2010 itu. Oh, itu umur berapa sudah itu? Itu sudah umur, kalau nggak salah umur 22. Oh iya, berarti artinya ada selisih setahun dua tahun ya, semenjak mulai belajar ya. Iya. Nah, kemudian berarti dari 2009 ya? 2010 lah. 2010, berarti ini mau masuk 10 tahun iya, ya? Iya, 10 tahun. Oke, 10 tahun di sana, berapa sih penghasilan kita di sana? Kalau ibarat atau pendapatan? Iya, ibaratnya kan ini kan corona kan. Biasanya aku dapat corona itu waktu coronanya kayak yang didapatkan atau uangnya ini? Enggak, apanya waktu saya kira hari-hari pasar biasa, nyari coronanya gitu. Hari-hari biasa. Oke. Hari-hari biasa enggak sama ada COVID ini. Oh, ada COVID. Biasanya hari-hari biasa dapat 100, dapat 50. Sama sampai ada COVID ini kadang dapat, kadang enggak dapat. Yang bersyukurlah sudah dapat 100.000 itu. Masyaallah. Iya, syukur sudah. Intinya kita syukurin. Iya, syukurin yang ada. Kadang berapa banyak pun ya. Iya, disyukurin. Kalau kita mensyukuri tetap kurang gitu. Nah, tetap kurang. Bagus ini artinya pelajaran buat kita semua. Baik, berada di Stikoma TV kita melihat beberapa poin penting ya dari pembicaraan awal saya sama Mas Nasrul dan ada istrinya juga. Insya Allah makin hangat ini perbincangan kita sore hari ini, dan insya Allah juga kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan beliau. Baik, kemudian Pak Nasrul, ini anak saya panggil Pak Nasrul atau Mas Nasrul anaknya ya? Terserah. Tapi panggilannya apa tadi? Panggilannya apa tadi? Mas. Nggak, ada panggilannya apa? Saya lupa, saya dikasih sama Mbak Endang. Mas Nasrul atau apa panggilannya? Kenyo. Hah? Kenyo. Oh, Kenyo ya? Oh, panggilannya? Berarti? Nama asliku itu Nasrul. Kenyo panggilannya. Berarti saya panggil Brother Kenyo aja. Ya. Jadi gini Brother Kenyo ya. Ya. Kita alhamdulillah sudah 10 tahun sudah bekerja dan aktivitas yang masa lalu luar biasa. Nah, dari kecil umur 10 atau dari umur 5 tahun itu sudah mulai kerasa kan? Yeah. Ada nggak sempat mendapatkan sikap masyarakat, maksud saya kepada brother berkaitan tentang kondisi? Oh, bantuan? Bukan, artinya ada nggak mendapatkan artinya hal yang kurang baik dari masyarakat atau justru support yang didapatkan? Kalau teman-teman ibaratnya ada. Ah? Yang sering kan ibaratnya nggak punya otak lah. Oke. Okay. Oh, ada aja ya. Ada. Tapi nggak banyak insyaallah ya. Nggak banyak. Tapi kebanyakan yang ngerti
yang membelain teman-teman yang lain. Ada. Nah, kemudian selanjutnya sekarang kan alhamdulillah sudah nikah nih. Iya. Kemudian saya dapat info tadi bahwa ketemu dengan calon istri, dengan istri melalui media Facebook. Iya. Itu gimana ceritanya? Bisa disampaikan? Bisa disampaikan nggak? Iya, bisa. Ya lucu sih. Ya, lucu ya. Lucu. Coba lucu katanya gimana ceritanya? Lucunya itu ya awalnya mau iseng-iseng aja berteman. Oke. Okay. Banyak berteman, ya terima lah. Diterima tuh ya ibaratnya kayak apa sih kalau orang digangguin kan basa-basi, lagi ngapain kan laba-laba kayak gitu. akhirnya nyambung, aku juga cari yang serius. Namanya orang pernah sakit hati kan, pasti ngalamin lah dunia pacaran itu. Jadi berapa lama kita pacaran ini? 2 tahun. Wow. Pacaran 2 tahun ya. LDR. Ya, oke, Brother Istiqomah TV, untuk yang pacaran jangan diikutin ya. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Ya, jadi mungkin ketidaktahuan beliau, tapi yang patut kita contohi adalah perjuangan beliau mendapatkan sang istri. Ya, dari Facebook kemudian pacaran 2 tahun terus langsung begitu mau serius. Ya aku pergi ngelamar ke Kapan? Sana. Kapan ini? Solo ke sana. Wih, maksudnya ke Jawa? Iya, terbang ke Jawa. Jadi jangankan namanya Kalimantan ya. Iya. Pulau Jawa pun kuseberangi ya. Iya. Itu dat sendiri ke sana. Berdua sama bertiga lah sama keponakan itu. Oh, bertiga sama keponakan. Sama kakak waktu itu. Itu siap nikah ya? Siap nikah. Dengan modal apa itu waktu apa itu? Apa adanya ke sana. Karena istri bilang apa adanya aja kamu. Ada apanya apa adanya? Apa adanya. Wih, mantap. Berarti apa adanya ya, dengan modal yang bisa kita bilang. Jadi Brother Istiqomah TV, beliau ini Masya Allah perjuangan. Tidak hanya memperjuangkan hidup untuk makan sehari-hari, tetapi demi memperjuangkan istri tercinta, beliau rela menyeberang ya, dari Balikpapan ke Pulau Jawa. Tempatnya di Solo? Iya. Saya juga sering, saya beberapa kali pernah ke Solo. Saya Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Iya. Saya dulu kan, saya kuliah di Jogja dulu. Istri juga di Jogja, jadi beberapa kali main ke... UKM kah? Enggak, saya di ada Stika Surya Global. Oh iya. Oke, kita kembali lagi nih. Ini makin hangat obrolan kita. Jadi, sampai sana, itu tahun berapa? Tahun ini. 2019. 2019 ya. Di bulan? Desember. Desember ya, bulan Desember kemudian ke sana. Terus gimana? Pertama kali ketemu siapa namanya? Narti. Narti ya. Pertama kali ketemu sama calon istri? Ya, waktu dia lihat pertama kali aku sampai di langsung. Nek, maksudnya langsung ke dia kan jemput di stasiun. Oh, langsung orangnya jemput. Dia jemput ke stasiun. Waktu dia lihat aku ya, dia tinggal diam nangis aja. Nangis ya? Sampai ketawa apa nangis? Aku namanya enggak ya, bisa lah namanya keombang-ambing di kereta kan satu harian. Oh, berarti nangis karena mual ya. Nangis karena capek. Enggak bisa. Oh, kadang-kadang susah kita ngebedain. Iya, enggak bisa. Antara nangis bahagia. Iya. Dengan nangis mual ya. Mungkin gitu. Campur capek sudah. Oke, satu harian ya, ketemu sama Mbak Nati. Oke, kemudian pulang ke rumah dia. Oke, terus ada orang tua masih hidup? Alhamdulillah, ketemu. Terus sampai ketemu sama orang tua, gimana caranya ngomong pertama kali, ngomongnya gimana? Ya, diam semua. Diam, okay. Dia tuh nggak bisa berkata kok nggak nyangka bilang. Nggak nyangka ya, ketemu mas. Kirain main-main. Biasanya orang dunia maya itu main-main. Ngapain ku bilang kirim akte kelahiran sama KTP ku gini-gini semua kan sama aja mengantarkan nyawa aku kalau main bola. Brother Istiqomah TV, Masya Allah kita sudah mendengarkan ya sepenggal kisah ini dari beliau ya. Brother Nasrum ini mempersuntingkan istrinya langsung ke Sukoharjo. Nah ini Solo ya? Solo. Ya di Solo. Tentu ini pelajaran menarik ini. Mulianya artinya seorang perempuan bisa kita belajar dari beliau. Jadi beliau dengan keterbatasan ini beliau langsung ke Jawa
untuk mencari calon istri, dan alhamdulillah sudah ketemu bidadari ya, bidadari tercinta ya, bukan buat saya. Oke, sudah, kemudian setelah itu acara di mana? Di sebelah sana. Di rumahnya. Oke, di rumah. Berarti nikah resepsi semua di sana. Iya. Sudah saya, begitu saya dapat info dia ke sana, langsung kami persiapan. Oh, masya Allah. Mendadak semua. Cie nikah. Oke, sudah nikah berarti ya. Kemudian habis itu balik ke sini. Kapan ya, balik. Baliknya? Berapa lama di Jawa? Paling lama tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari ke sini. Langsung kontrak di sini atau iya, tinggal di rumah? Tinggal sebelah dulu. Sebelah dulu baru kontrak di sini. Mentar. Kita berapa kontrak di sini? 500.000. 500.000. Tapi insyaallah cukup aja ya. Ya dicukup-cukupin lah. Dicukup-cukupin atau memang sangat cukup? Ya, sangat memang dicukup-cukupin. Oh, sangat cukupin. Cukup-cukupin kalau ada ditabung, sisipkan lah. Ya. Bayar kontrak. Tuh, jadi sudah sekarang sudah hidup berdua nih. Iya. Apa bedanya sekarang? Ada nggak perbedaan sebelum dan setelah nikah? Ya bedanya sih, dari sisi pribadi brother Nasir. Iya bedanya sih, anak muda sama punya istri, ya bedanya itu waktu. Waktu? Batas. Waktu anak muda itu nggak ada bilang kita pulang jam berapa, terserah. Nah, kalau dan sekarang? Punya istri, harus harusnya itu jam 2 biasanya malam pulang, ini sudah jam 10. Nah, gitu ya. Tangan Allah. Woi, masya Allah. Kalau bukan campur tangan Allah, tidak kita bisa. Kita tidak bisa seperti itu. Sepakat. Salat, alhamdulillah aman ya. Kalau saya lihat ini Ustaz kayaknya nanti. Ya, artinya bisa memberikan semangat. Tapi ini juga obrolan kita bukan obrolan biasa saja ya. Ini jadi pencerah buat saudara-saudara kita siapapun yang nonton nanti. Soalnya kita nikah khususnya karena ibadah. Karena ibadah. Ya, segala sesuatu itu butuh proses. Kadang enggak semua yang kita inginkan itu Allah reda. Iya. Ya, dan ketika Allah itu belum reda apa yang kita lakukan, bisa jadi Allah itu memberikan hal yang terbaik di balik itu semua. Ya. Makanya ada istilah hikmah, kita tinggal jalanin aja. Ya, masya Allah luar biasa. Baik, brother Istiqomah TV, masya Allah kita sudah mendengarkan nih. Ya. Ini saya mewawancarai dua sosok kayak Romeo dan Juliet. Cuma ini Romeo dan Julietnya persis soleha, insyaallah soleh soleha ya. Tapi kita jauh dari bunuh diri loh, karena Romeo dan Juliet kan bunuh diri. Bunuh. Iya, makanya saya bilang ini Romeo Juliet versi soleh soleha ya gitu kan. Tapi janganlah kita ngambil sosok orang-orang yang enggak. Tapi inilah salah satu contoh bagaimana perjuangan hidup ala para sahabat ya, sahabat dan sahabiah. Yang mana beliau-beliau ini dengan keterbatasannya bersatu, bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi, bahkan kebahagiaan yang sangat luar biasa terlihat dari pancaran muka-muka beliau. Baik, brother Nasrul, sebelum saya closing ini tutup, ini saya ingin sedikit pesan buat kawan-kawan kita, brother Istiqomah TV dimanapun berada ini. Mungkin pesan buat kawan-kawan kita bagaimana? Ya pasti motivasinya untuk motivasi ya stabilitas aja sih yang stabilitas apapun keadaannya, kalau masih bisa tangan ini kalau kaki nggak bisa, tangan masih bisa bekerja, kerjalah, jangan meminta-minta, karena kalau mau minta-minta semakin rendah stabilitas sambil diinjak-injak. Masya Allah. Kalau bisa kerja jualan atau apa, okay, itu mungkin orang prihatin sama kita, jadi bisa dia bantu, mungkin kasih modal kah, jual usaha atau apa, kan itu kan lebih bagus daripada minta. Masya Allah. Nah, oke, bagi kawan-kawan semua, terkhusus ya disampaikan oleh Brother Nasrum untuk teman-teman, kawan-kawan yang disabil ataupun kelainan ya, biasanya seperti itu. Kerjalah. Kerja dan kerja. Dan sebenarnya ini seharusnya kita yang normal pun malu sama beliau ini. Ya, masa kita sudah sehat, fisik sehat, hati sehat, tapi justru kita malas bergerak, ya, mager istilahnya ya. Nah, tentu dengan ini kita harus semangat. Semangat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah, untuk mencari apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu ya pesan dari Brother Nasir. Iya. Kemudian dari Mbak Narti, istri tercinta beliau. Ada nasihat kepada kawan-kawan kita? Kalau pesan saya buat teman-teman di fakultas ya,
walaupun kita mempunyai keterbatasan fisik, tapi kita yang satu aja jangan pantang menyerah. Oke. Okay. Terus jangan suka putus asa, harus selalu berjuang karena hidup itu diperjuangkan, bukan untuk didiamkan. Masya Allah. Duh, dengar. Pas banget ini dari istri beliau. Jangan menyerah, mau sehat, mau ada anggota fisik keterbatasan, mohon maaf, kita tidak boleh menyerah, tetap semangat, karena apa tadi? Hidup itu diperjuangkan, mantap, oke, ini sempurna sudah. Dan kami doakan semoga Brother Nasrul dan istri tercinta dapat momongan. Amin dong. Dapat momongan. Kemudian sehat selalu. Dan Allah selalu memberkahi semua aktivitas kita. Dan yang paling penting, kita sama-sama dimasukkan dalam surga Firdausnya. Ya. Oke, Brother Istiqomah TV, insyaallah kita insyaallah akan ketemu di video selanjutnya. Tetap stay di channel kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami Istiqomah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa namanya?